Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilul Qur'anul Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyu wa jalan nas minaz zulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz waskuru ni'matallah in kuntum iyahu ta'budun. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utama sehat batiniah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah ruang dan waktu untuk selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Apa yang kita syukuri yaitu nikmat pendengaran, penglihatan dan hati kita. Agar selalu hati dan pendengaran kita, penglihatan kita bersama dengan energi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan beriring salam seluruh para nabi berkhusus nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berselawat dengan Rasulullah alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi wasallam 15 abad yang lalu berdoa dengan Allah, ditulis di dalam Al-Qur'an, wa qala Rasul ya Rabbi innal qaumi takhazuna hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan Al-Qur'an, tidak mencuekkan Al-Qur'an. 15 abad yang lalu Rasulullah tahu benar bahwa Al-Qur'an itu jauh di zamannya akan benar-benar diacuhkan oleh umat Islam itu sendiri. Hari ini mungkin kita masuk puasa yang ke-29, ya kan? Ada yang posisi 2 malam nanti, ada posisi yang 29 terakhir, ada yang posisi 28, ya kan? Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, mungkin di akhir selesai lebaran nanti kita mungkin akan rindu di surau-surau orang membaca Al-Quran, di kantor-kantor membaca Al-Quran, di sekolah-sekolah para siswa-siswi membaca Al-Quran dengan pesantren kilatnya, pesantren Ramadannya. Bahkan kita lihat di masjid-masjid membaca Al-Quran sampai jam 12 malam, di rumah-rumah juga begitu. Tapi mungkin selesai Ramadan, maka selesailah Al-Quran itu sendiri. Inilah yang ditakuti Rasulullah alaihi wasallam. Doanya Nabi Rasulullah alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, malam hari ini saya akan mengkaji, ya kan, mengkaji makna Idul Fitri baik di dalam Al-Quran dan sejarahnya. Penting kita berbicara ini dan sangat penting. Mungkin
buat sahabat-sahabat Facebook ia, apa sih makna sejarah di dalam Al-Quran tentang Idul Fitri itu sendiri, ya kan? Mungkin hari ini ada yang sudah Idul Fitri, sudah sembahyang Idul Fitri, ya termasuk dua yang saya lihat, ada Toreko Nasabadia, ada Toreko Sataria yang merayakan Idul Fitri. Besok, ya kan, besok pagi ada yang Hari Raya juga, yaitu Muhammadiyah, ya kan, organisasi Muhammadiyah. Mungkin hari Sabtu umum Pak pemerintah dan mungkin organisasi yang lain yang seperti itu. Artinya tanggal 28 Ramadan, ya kan, tanggal hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Di Indonesia ada Lebaran tuh, Idul Fitri itu artinya ada 3. Tadi pagi, besok pagi, Sabtu pagi. Saya tidak akan bahas itu dan tidak akan memperdebatkan soal Idul Fitri. Yang paling penting kita memahami sejarah Idul Fitri itu sendiri. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, yang pertama saya akan memberi informasi pengetahuan kita, ya kan? Kalau Ramadan itu kita berpuasa, berkewajiban mengikuti puasa orang-orang terdahulu, seperti turunnya wahyu kepada Muhammad 15 abad yang lalu, dan Muhammad diperintahkan kepada orang mukmin untuk berpuasa mengikuti orang-orang terdahulu, tentu Hari Raya Idul Fitri termasuk juga mengikuti orang terdahulu. Idul Fitri bukan sekedar hanya berlaku bagi umat Muhammad saja atau umat Muslim saja, tapi ada 4 di dalam Al-Quran merayakan Idul Fitri. Pertama, sejarah Idul Fitri di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan terjadi Hari Raya Idul, perayaan Hari Rayanya Ibrahim? Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, dan dalam berhala-berhala itu banyak masyarakat ketika umat Ibrahim sedang merayakan di luar dari rumah, tapi Ibrahim ketika itu menghancurkan semua berhala-berhala dan meletakkan kapak itu di atas patung itu, ya kan? Itu ditulis di dalam Al-Quran sejarahnya. Jadi Ibrahim merayakan Hari Raya itu ketika penghancuran berhala-berhala pertama kali. Itu pertama kali Hari Raya yang dirayakan oleh umat Ibrahim tentang penghancuran berhala-berhala itu. Mari kita lihat di surat 37, surat 88 sampai 89. Ini sejarah 2700 sebelum Masehi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 88. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-menyala itu. Ya, ini sejarah Ibrahim. Ketika umat itu, umatnya Ibrahim itu merayakan, Ibrahim tidak keluar ketika itu, tidak mengikuti hadir. Mereka sedang merayakan, merayakan, dan Ibrahim di surat 37 Asad itu menjelaskan 88-89 itu bahwa Ibrahim sedang menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapaknya.
Nah diceritakan saat itu ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, umatnya Ibrahim sedang merayakan hari rayanya. Uri menang gitu, seperti itu. Nah ini sejarah pertama kali raya, hari rayanya Ibrahim. Terus diikutin dalam kitab Taurat, yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa juga merayakan hari raya juga, ya kan? Itu kita lihat di surat 20 Toha ayat 59. Jadi kita belajar sejarah itu dari Al-Quran juga. Jadi bukan umat Islam saja merayakan hari raya, termasuk umat Musa, ya kan? Umatnya Musa juga merayakan hari raya. Nah, umatnya Musa merayakan hari raya ketika Musa di dalam cerita dalam satu kisah sejarah itu, ketika Fir'aun mendatangkan semua sihir-sihir itu, maka ketika itu Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular itu. Nah, kemenangan Musa ini disebut namanya hari raya. Mari kita lihat di ayatnya, surat 20 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha ayat 59. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Di hari raya. Qala Musa, idukum yaumul zin atin wa ah yakshanahu duha. Ya kan? Dua itu, maka kalau dari raya itu terbit fajar gitu. Coba ulang lagi bacanya. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Di hari raya. Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Nah, jadi kalau kita kumpul hari raya itu sepenggal matahari, itu menunjukkan kalau matahari mulai penggalan, kita mulai merayakan Idul Fitri, ya, hari raya. Nah ini waktu Musa dalam Asbabun Nuzul, waktu Musa menang dan berkumpul. Cuma coba kurangi, coba 5-6-nya coba itu. Kurangi ayat 5-6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu. Buatlah pertemuan itu yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan letaknya. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Jadi pertemuan para sihir itu, utusan Fir'aun dengan Musa itu di hari raya. Apa kapan hari raya itu kan? Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Nah, jadi ya, termasuk Musa itu merayakan hari raya ketika Musa memenangkan dengan pasukan-pasukan sihir daripada Fir'aun. Jadi hari raya itu sudah ada, ya kan? Nah, mari kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Saya lebih suka mempelajari sejarah itu dari konteks Quran itu sendiri. Jadi kalau puasanya ngikuti orang terdahulu, tentu hari raya kita harus ngecek juga. Karena ketika Isa pun juga merayakan hari raya, Nasrani kaum Nasrani itu merayakan hari raya. Mari kita lihat di ayat yang lain. Surat 5, 112 sampai 114. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 5 Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul kamu orang yang beriman. Terus mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami,
dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ya, mari kita lihat di ayat ini juga umatnya Isa itu, ketika Isa ibnu Maryam meminta, qala ya Isa ibnu Maryam, berdoa, Allahumma rabbana anzilna alaina ma'idatan. Ma'idah itu, kalau soal ma'idah itu makanan atau hidangan. Minas sama'i takunu lana idal. Idal, idol itu idal li awalina, hari raya li awalina, wa akhirona, wa ma ayatun minka, wa razaqna, wa anta khairul raziqin. Nah, hari raya ini bagi umatnya Isa, berkatnya doanya Isa, hari raya bersama kami, kata Isa ibnu Maryam dan orang-orang yang sesudah kami. Nah, ini hari raya, sejarah hari raya. Jadi artinya hari raya itu, atau Idul Fitri, ya kan, nanti kita akan bedah hak Idul Fitri itu apa, Idul Adha itu. Jadi ada hari raya yang nabi-nabi sebelumnya sudah melakukan hari raya, ya, seperti Nabi Ibrahim ketika dia menghancurkan berhala-bahala, ketika kemenangan itu disebut hari raya, ketika Musa memenangkan para pasukan-pasukan Firaun, para penyihir-penyihir, ketika Musa melepaskan tongkat yang besarnya menjadi ular besar, dan kemenangan dari Musa alaihissalam sebagai juga hari raya, dikumpulkan ketika matahari. Nah, ketika Isa ibnu Maryam juga, ketika Bani Israel meminta Isa, bisakah kau menurunkan hidangan dari langit, kata Isa, bertakwalah jika kamu benar-benar beriman. Maka ketika Allah menurunkan hidangan langit itu, kami mau makan hidangan itu, menjadi tenteram bagi kami, dan kami menyaksikan hidangan itu. Dan lalu Isa ibnu Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkan rezeki dari langit, hidangan dari langit, Al-Ma'idah, yang menjadi tanda hari raya kami dan orang-orang bersama kami dan sesudah kami. Jadi artinya Rasulullah alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam, tentu membaca kitab-kitab sebelumnya, ya kan. Nah, sebelum Nabi Muhammad, sebenarnya kebiasaan orang Arab jahiliyah itu biasa dalam setahun merayakan hari raya, dua hari raya. Nah, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu merayakan hari rayanya dua kali dalam setahun, ya kan. Nah, itu mengikuti adalah kebudayaan orang-orang Persia kuno, ya kan. Nah, ini sampai kepada Rasulullah, ya kan, sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga pernah membaca sejarah nabi-nabi sebelumnya. Yang nabi paling dekat ya Isa alaihissalam. Maka momen yang paling tepat sekali terjadinya hari raya pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi wasallam ketika hijrah nabi yang kedua, yaitu dari Mekah ke Madinah di tahun hijrah yang kedua. Nah, ketika tepatnya di perang Badar ketika itu. Nah, peperangan Badar itulah yang membuat kemenangan kaum muslim, yang ketika itu perang Badar itu yang pasukan Rasulullah yang dipimpin ketika itu cuma 352 orang, yang pasukan orang kafir Quraisy ketika itu 1000 orang, tapi 300 lebih itu menaklukkan 1000 pasukan orang Quraisy kafir ketika itu. Nah, kemenangan inilah yang menyebutkan hari raya Idul Fitri. Nah, bertepatan itu 17 Ramadan ketika itu. Bertepatan 17 Ramadan perang
perang pertama kali Badar dan perang pertama kali yang terbesar di sejarah Rasulullah di 2 Hijriah Nabi itu. Maka Rasulullah tahu benar, karena kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah di Madinah, mereka merayakan dalam satu tahun itu 2 kali hari raya. Nah, mereka berpoya-poya, bermain-main, minum minuman keras. Nah, Rasulullah tahu benar kita-kita sebelumnya bahwa para nabi itu pernah melakukan hari raya seperti Nabi Isa alaihissalam di surat 5:114 tadi, atau di surat 20 Toha ayat 59 ketika Musa memenangkan perang antara kaum pasukan sihir dari Firaun dan dimenangkan oleh Musa, itu sebagai hari raya. Nah, ketika umat Bani Israel dia minta dengan Isa, bisakah Isa menurunkan hidangan langit dan memakan hidangan itu dan menyaksikan, kata Isa, beriman dan bertakwalah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, sampailah ke zaman Nabi Muhammad. Nah, tepatnya perang Badar itu perang pertama Rasulullah, perang yang dipimpin Rasulullah, tepatnya di 625 Masehi, ya kan. Nah, disitulah Nabi Muhammad membaca kitab-kitab sebelumnya, dia rubah budaya hari raya yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah, yang melakukan hari raya dengan memabokan, dengan minum-minuman, dengan huru-hara. Maka di dalam satu riwayat yang disanadkan oleh Anas Ibn Malik, bahwa Arab Jahiliyah itu meradakan 2 hari raya, maka mulai sekarang Rasulullah bersabda, maka 2 hari raya ini digantilah Idul Fitri dan Idul Adha dengan manfaat yang berguna. Nah, kita penting belajar sejarah, jadi hari raya ini. Nah, dan siapa yang melakukan Idul Fitri dengan pakaian bagus, maka sebagai sunnah seperti itu. Tapi tidak identik seperti itu, karena merubah kebiasaan orang Arab Jahiliyah, yang kebiasaan orang Persia kuno yang merayakan hari raya dengan minum-minuman khamar, huru-hara, terus sifatnya mubazir. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad, Nabi kita tahu benar bahwa Nabi-Nabi dahulu pernah merayakan hari raya di setiap kemenangan. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Muhammad mengikuti Nabi-Nabi sebelum sebagai sunahnya para Nabi. Surat 38, surat 33 ayat 38. Sebagai sunah para Nabi yang ditetapkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 Al-Ahzab ayat 38. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi sama sejalan 2700 Masehi menceritakan Nabi Ibrahim tentang dia menghancurkan berhala-berhala itu sebagai ketetapan hari rayanya, dan juga Nabi Musa ketika memenangi perang melawan orang sihir, dan ketika Musa memenangkan pasukan sihir Firaun dan Musa melemparkan tongkat itu sebagai hari raya yang dijelaskan Quran tadi surat 20 Toha 59, dan juga Nabi Isa alaihissalam ketika umatnya meminta, bisakah hai Isa ibnu Maryam kau menurunkan hidangan dari langit, yang hidangan itu kata Isa ibnu Maryam, maka bertakwalah jika kamu benar-benar beriman. Dan ketika Allah menurunkan hidangan dari langit itu, maka kami memakan hidangan itu dalam hati kami, dan kami ingin menyaksikan hidangan itu. Lalu Isa berdoa, ya Tuhan kami, turunkan Al-Ma'idah, hidangan dari langit, yang hari rayanya adalah hari raya Aidil, hari raya kami, yang bersama kami dan sesudah kami. Nah, Nabi Muhammad SAW tahu benar bahwa di dalam kitab-kitab suci itu menceritakan tentang hari raya. Maka ketika Nabi Muhammad
Nabi Yina Muhammad ketika ada orang Arab Jahiliyah yang ada di Madinah, mereka merayakan dua hari raya dalam setahun itu. Salah satu kebiasaan orang-orang Persia kuno yang menjadi kebiasaan. Nah, Rasulullah melihat bahwa hari rayanya orang Arab Jahiliyah itu yang kebiasaan orang Persia kuno itu amur-amuran, bom-boman. Maka Rasulullah mengganti kebiasaan hari raya yang hura-hura itu menjadi hari raya yang bermanfaat dan punya makna, gitu, seperti itu. Dan maka dalam satu riwayat hadis Abu Dawud Nasahi yang diriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam mendengar bahwa hari raya Arab Jahiliyah itu setahun itu dua kali, maka Rasulullah mengganti hari raya mereka yang hura-hura menjadi hari raya yang bermanfaat, seperti itu, berguna, gitu, seperti itu. Nah, itu yang disanadkan oleh Anas Ibnul Malik. Oke, nah hari raya pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah itu pertama kali dalam hijrahnya Nabi di 2 Hijriah atau tepatnya 625 Masehi, ketika Rasulullah perang yang terbesar yang ketika itu pasukan kaum muslim pasukannya cuma 300, sedangkan menghadapi orang kafir ketika itu pasukannya 1000, dan itulah perang yang luar biasa, yang perang itu menjadi hari kemenangan yang pertama, perang besarnya Rasulullah yang dipimpin Rasulullah, dan itulah menyebutkan itu sebut hari raya. Nah, tepatnya terjadi di bulan Ramadan. Itu makna sejarah. Nah, sekarang sejarah hari raya pertama kali yang ada di Indonesia yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, ya kan? Nanti kita akan bedah, ya kan? Jadi ketika Sunan Kalijaga kebudayaan, berarti kebudayaan hari raya itu sudah ada di Indonesia juga, karena agama-agama dahulu sudah masuk juga, karena di Arab itu kebiasaan setahun itu dua hari raya, yang kebiasaan orang Persia kuno dan diikuti oleh Arab Jahiliyah, dan Rasulullah mendengar dan tidak membid'ahkan itu, bahwa tidak membid'ahkan ini, bid'ah ini, enggak pernah melakukan ini. Kenapa? Karena Rasulullah membaca bahwa nabi-nabi dulu pernah merayakan hari raya. Nah, kalau ada orang mengatakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu bid'ah, itu keakuan hancur benar, ya kan? Karena Nabi pernah lakukan hari raya tepatnya dua hari kedua hijrah Nabi ke Madinah, tepatnya di Madinah, dan Nabi mendengar mengganti kebiasaan orang Jahiliyah yang huru-hara menjadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu di dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i. Penting kita belajar sejarah ini agar kita tidak menjadi ragu. Saya baru tahu itu tentang sejarah ini hampir 10 tahun yang lalu, karena kita biasa Idul Fitri aja, Idul Adha, tapi tanpa sejarah. Nah, terus bagaimana sejarah air raya yang kita adakan di Indonesia, ya kan? Mulainya kapan, gitu kan, seperti itu. Tentu jelas agama-agama yang lain sudah ada air raya, kebiasaan-kebiasaan air raya. Tapi ketika Islam masuk abad ke-7, abad 12 dan abad 14. Nah, tepatnya di abad 14 yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, karena kebiasaan orang Jawa itu ada juga namanya hari raya itu, seperti itu. Tapi Sunan Kalijaga merubah kebiasaan hari rayanya yang mubazir, minum-minuman arak, maka menggantilah naik. Istilah ketupat itu adalah yang dibawa istilah Sunan Kalijaga. Nah, tupat itu ketupat itu. Kalau ketupat itu segi empat, ya. Biasa kalau hari raya itu kita beli ketupat dari daunan dibungkus dengan nasi. Nah, ketupat, kupat itu bahasa Jawa, artinya
saling membuka kesalahan, saling memaafkan. Itu kupat. Kupat. Kupat itu bahasa Jawa. Jadi kupat itu ialah saling mengetahui bahwa kita itu salah, saling memaafkan. Maka disebut ketupat. Iya kan? Jadi hari raya ketupat itu saling maaf memaafkan. Nah, itu yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Ini tahu, cadang semua orang tahu. Iya kan? Saya bercerita 2007 Masehi, zaman Ibrahim, zaman Musa, zaman Isa, zaman Muhammad. Sekarang maka ada istilah hari raya ketupat. Nah, yang perlu canda tahu, biasanya kalau di daerah Kuningan mulai rayakan hari ketupat. Nah, hari ketupat itu ya, biasanya di 15 Ramadan mereka mulai merayakan. Maka ada hari raya ketupat, ada hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya ketupat itu dibawa oleh Sunan Kalijaga sampailah hari ini di daerah sebagian Jawa Barat, maka setiap 15 Ramadan mereka hari raya. Namanya hari raya ketupat. Ya. 15 Ramadan. Kita kan hari raya. Iya. Ya. Nah, mereka ada dua hari raya. Iya kan? Itu dibawa oleh. Oke, sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada. Ini hari ini di Indonesia, kalau hari rayanya ada yang hari ini, hari Kamis, ya kan? Dari torekonya Nasabandia atau Satria di sebagian negara kita, sebagian wilayah negeri ini yang punya toreko atau mursid, mereka sudah merayakan hari raya. Jadi terus besok juga Muhammadiyah merayakan hari raya. Terus kita mungkin hari itu hari raya yang ikuti pemerintah, ya, gabungan-gabungan dari aliran-aliran yang lain gitu kan. Jadi tidak terlalu kaget gitu loh kalau hari raya itu hari ini orang mengukurnya macam-macam dengan kalender bumi, ya kan? Makan saya bilang kemarin waktu saya kenapa sih orang-orang umur 80 tahun, 90 tahun, 75 tahun enggak ketemu dengan Lailatul Qadar, ya kan? Karena pakai kalender bumi, bukan kalender langit. Ya kan? Nah, hari raya hari ini ya begitulah. Ribut kita. Kalau dulu mah sekarang mah enak ya, enggak ribut. Kalau dulu ribut, satu rumah itu ada dua aliran, saya mau dia atau NU atau Persis atau juga Toreko, mungkin ribut itu ribut. Ya. Ya, kesini-kesini mulai dewasa gitu ya. Ada yang hari raya hari ini, ada besok hari raya juga, begitu juga ya, hari raya. Tapi yang karena apa? Karena ketiga ini menghitung hari raya masanya kalender bumi. Maka wajar kalau pakai kalender bumi. Kalender bumi itu ya dihitung dengan matahari gitu ya. Bukan kalendernya Tuhan. Makanya kita nggak pernah jujur bahwa Lailatul Qadar itu nggak pernah ketemu. Padahal cerita-cerita ulama salafiyah itu, ulama-ulama dahulu, para wali atau kesalafiyah itu, mereka menceritakan tentang suasana Lailatul Qadar, malam itikaf untuk nunggu Lailatul Qadar. Dia ngitungnya hari-hari ganjil, ya kan? Kita hari ganjil 17, 19, 21, 23. Ya nggak ketemu juga, ada yang umur 70 tahun, 85 tahun, sudah saya analisis semuanya. Mau kiai hebat apapun, saya tanya, Mbak Kiai pernah ketemu Lailatul Qadar? Belum. Berarti kan, jangan-jangan cerita ini hanya dongeng. Saya katakan nggak dongeng. Karena kita menghitung kalender ganjilnya itu kalender bumi. Ya kan? Nah, jangan-jangan hari ini kita, Lebaran Idul Fitri kita ini, mau kemis, ada besok Jumat, ada Sabtu, itu dihitung bumi semua. Ya kan? Nah, yang paling penting itu kita bebaskan kalender Lebarannya, kalender Tuhan gitu. Ya kan? Nah, kalau kalender itu adalah satu gitu. Kata Tuhan, kalau kau dapat satu hari saja kalender aku, kata Tuhan, satu hari, itu lebih baik dari seribu bulan. Itu kalender Tuhan, ya kan? 83. Kalau dapat satu kali aja. Ada orang umur 83 tahun juga nggak ketemu. Jangan-jangan kita 83 tahun, 75 tahun, belum ketemu Idul Fitri sebenarnya. Dia pakai kalender bumi ya? Tunggu aja nggak ketemu, apa Idul Fitrinya? Jangan-jangan kita nggak ketemu Idul Fitri yang sebenarnya. Ada fitron. Maka saya bilang, Idul itu dari kalimat ada yang wudu, kembali. Fitri itu ke fitro. Fitro itu diartikan suci, ya kan? Seperti bayi, kembali ke bayi suci. Fitro itu apa? Ah, kan? Mari kita lihat. Nanti kita analisis semuanya secara makna bahasa Quran. Idul di surat dua kali diucapkan di dalam Al-Quran, pertama kata-kata Idul Hari Raya itu kembali, ya, kembali. Idul itu kembali.
ya kan? Nah, di dalam surat itu satu kalimat aidil, dan juga di surat nanti dibuka aja kata-kata ini hari raya itu aidil di surat 20 Thaha ayat 59, dan juga Allah juga jelaskan di surat 5 114 aidil juga, ya kan? Kembali. Nah, fitrah, kita kembali ke mana fitrah itu? Ya kan? Fitrah itu. Fitrah bukan segera suci kembali. Kembali ke hitohnya. Kembali ke aturan Allah. Ya kan? 30 Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak banyak orang tahu. Pak Hakim wajah galidinil hani. Fitrah Allah allati nafatran nas alaiha. La tubadilu lil alqillahi zalika lidinil qayyima walakin aksar nas la ya'lamun. Jadi kembali ke fitrahnya Allah, kembali ke fitrah Allah, ke aturan Allah yang murni. Ya. Nah, saya katakan kenapa kita, coba kita tanyakan sahabat Facebook. Saya mau nanya sahabat Facebook, saya Indonesia siapapun dia. Mau dia habaib, mau dia kiai, mau dia seorang ustaz. Kalau hari ini umur kalian, umur para ustaz, umur para habaib, umur kepada kiai yang umur 75, 65, tunjukkan dengan saya kalau mereka ketemu Lailatul Qadar. Tidak. Tidak akan ketemu. Kenapa? Karena sulit untuk ketemu Lailatul Qadar kalau kita pakai kalendernya kalender bumi. Ya kan? Harus tahu kalendernya langit. Allah sudah bukakan di surat 96, Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf shahr. Karena zalul malaikatu. Qadar itu ketetapan, bukan ketetapan kalender. Kita menentukan kalender ketetapan. Jadi qadar itu ketetapan atau kalendernya Tuhan. Ya. Maka hari ini kalau umur kita 85 tahun, 75 tahun, 90 tahun atau juga umur 40 tahun ataupun siapapun dia di sahabat Indonesia, ada yang ketemu Lailatul Qadar. Kalau kita hari ini tidak ketemu Lailatul Qadar 40 tahun, 60 tahun, 90 tahun, berarti kita bermasalah dengan itu kalender kita, kalender bumi. Padahal kalender itu ketetapan Tuhan, kalendernya Tuhan. Nah hari ini kenapa kita Idul Fitri ini Tuhannya sama, maaf ya, Tuhannya sama, Allahnya sama, Islamnya sama, Nabinya sama. Kenapa ada lebaran hari Kamis? Kenapa lebaran hari Jumat? Kenapa lebaran hari Kamis? Karena kita menghitung dengan kalender bumi. Kita tidak menghitung dengan kalendernya Tuhan. Contoh kalender Tuhan, Al-Qadar. Ini belum Qadar ini. Ya kan? Bagaimana kita menemukan Idul Fitri sejati kalau kalendernya sudah salah? Ya kan? Dari penetapannya. Coba buka surat 97 ya. Al-Qadar. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 97 ayat 1. Bunya, kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lail itu waktu ya. Qadar itu ketetapan. Ketetapan malam. Maka Qadar dan Qadar. Qadar itu kalendernya Tuhan. Saya bilang Qadar itu ketetapan. Lail itu malam. Malam ketetapan. Malam kalendernya Tuhan. Apa sih malam kalender Tuhan? Lanjutkan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Wama adroka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu kalender Tuhan itu? Kalender malam Tuhan itu? Ini kalender. Qadar ini ketetapan. Qadar itu ketetapan. Ketetapan mati, ketetapan hidup, ketetapan berduit, ketetapan rezeki, ketetapan kalender Tuhan. Ada yang tahu kalender mati loh deh? Iya, nggak tahu. Nah, kalender itu mati lo dicatat itu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya kan? Iya. Maka wama ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada malam ketetapan, malam kalendernya. Apa sih wama ada kamal Lailatul Qadar? Tahukah kamu kalender Tuhan? Aku lebih kayak gitu kan. Apa itu kan Tuhan? Lanjutkan.
malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000. Kalau kita dapatkan satu mata, satu malam dalam kalender Tuhan, itu udah motong lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Ya? Iya. Benar? Benar. Benar. Nah, kalau hitungan kalendernya Tuhan, Ramadan hitungan kalendernya Tuhan, tentu Idul Fitri pakai kalendernya Tuhan, jangan kalender kita. Nah, bagaimana sih kalendernya Tuhan? Mari kita cek. Ya, surat 70 ayat 2 dan 3. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim, surat 70 ayat 2. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Terus. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Jadi satu hari dan Jibril, Ruhia itu menghadap Tuhan. Berapa itu ya? 50 ribu tahun. Itu kadar kalendernya Tuhan. Iya kan? Kadar kalendernya Tuhan. Tuhan. Ketika malaikat dan Jibril menghadap dengan Tuhan, satu harinya 50 ribu tahun. Itu naik ke atas. Nah, tapi dikebalikan Lailatul Qadar, kalau dapat satu kali malam ke Al-Qadar, maka dia memotong 1000 bulan. 83? Umur kita 40 tahun, saya dapat satu kali saja malam Lailatul Qadar, malam ketetapan saya, ya kan? Yaitu malaikat, datang malaikat dan Jibril kepada saya, maka sampai terbit fajar, ya kan? Maka malam itu lebih memotong 1000 bulan atau 83 tahun. Sedangkan umur saya 40 tahun saya sudah. Berarti lebihnya berapa? 40 tahun saya ketemu, ya kan? Ya kan? 83. Tapi lebih baik dari 1000 bulan. Nabi Muhammad tiap hari ketemu namanya malam ketetapan itu. Malam Lailatul Qadar itu tiap hari ketemu. Ya kan? Nah, kembali lagi, ya kan? Saya akan ini bedahnya cukup panjang, nanti silakan bertanya. Ya kan? Saya hanya memancing. Kembali lagi. Aid itu kembali. Fitrah itu kembali ke din. Kembali ke aturan Tuhan. Kembali ke aturan langit. Makanya yang layak untuk mendapatkan hidangan langit itu, ya kan? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya kan? Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan namanya Idul Fitri, saja beriman, ya kan? Takwa. Maka orang yang mendapatkan layak dikatakan Idul, kembali ke aturan din. Apa aturan din itu? Kembali ke fitrahnya, kembali ke aturan kemurnian, kembali ke aturan sunnatullah, kembali ke fitrahnya Allah, ke dirinya Allah, yuk kita kembali ke aturan Allah, ke fitrahnya Allah, kembali suci, kembali ke aturan Allah, ya kan? Selama ini kita jauh ngikuti aturan bumi, saya bilang kalendernya kalender bumi, perbuatan pakai teropong-teropongnya bumi, ya kan? Ya, maka hari ini enggak kaget kalau hari ini akhirnya 3. Iya. Ya kan? Ada hari Kamis, ada hari besok Jumat, ada hari Sabtu. Ya, rasanya ya enggak ya sebagai iya, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Kita bicara hakikat ini. Iya. Ya. Karena kenapa? Ketiga-tiganya memakai kalendernya bumi, bukan kalendernya langit. Orang yang bisa mengetahui kalendernya Idul Fitri itu harus dapat namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu sampai 97 tadi. Ayat 1 sampai selesai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam ketetapan. Malam itu mulia karena apa? Malam ketetapan. Kenapa malam itu mulia? Karena ada sebab yang menjadi mulia. Mulia, ya kan? Karena ada hamba yang mulia di situ. Tuh. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Terus?
malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau dapat satu kali saja seumur hidup kita sudah motong 1000 bulan. Kenapa malam itu 1000 bulan? Ada sebab kan juga. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malaikat-malaikat dan Jibril tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruhu fiha itu Jibril. Iya kan? Ruhu fiha biizni rabbihim min kulli salam. Jadi atas izin Allah, malaikat itu turun. Malaikat-malaikat itu turun dan Jibril juga turun di bumi. Ada manusia hamba yang mulia mendapat ketetapan, oke? Atas izin Tuhan. Iya kan? Lanjut kan terus. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Makanya kita mulai lebaran itu mulai terbit fajar, mulai sampai selamun. Allahu Akbar. Allah. Waktu itu Allah sampai fajar. Iya. Muncik gitu. Kenapa? Karena orang ini selamun hatta la matla'il fajar, maka sebagai hari raya aja. Oke? Kaitan Lailatul Qadar dengan hidup itu kaitan sama sekali, sama kaitan. Ya kan, kaitan untuk mendapatkan namanya Al-Qadar, malam ketetapan tadi. Ya kan? Nah, kenapa hari ini kita belum mendapatkan? Nah, ada dua malaikat yang lebih baik disebut. Kalau malaikat-malaikat itu ada malaikat maut, mungkin tidak tahu kapan kita jadwal menikah. Ya kan, atau kapan kita beri rezeki, atau nah kalau malaikat Jibril turun menuju ilmu, maka setiap ada ilmu pengetahuan yang terbaru dan diakui dunia itu ada Jibril yang menuju. Sesuatu ilmu pengetahuan, karena Jibril ini seorang memberi wahyu atau memberi ilmu terbaru dari Tuhan, penemu itu pasti ada Jibril di situ. Ya kan? Maka penemu-penemu, pertanyaan penemu-penemu hari ini, ya kan? Kenapa enggak di umat Islam gitu? Ya. Karena umat Islam saya sudah analisis, tidak bertemu Lailatul Qadar. Ya kan? Maka Tuhan tahu saat itu, ya kan? Cerita ulama-ulama salafiyah, ulama-ulama dulu menceritakan suasana Lailatul Qadar dan lain-lain, itu banyak sekali cerita. Itu bukan dongeng, tapi fakta dan nyata. Kembali ke Aidil Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke aturan din maksudnya. Jadi yuk kita kembali ke aturan din, ke aturan murni kepada Tuhan. Maka 30 kembali ke fitrahnya Allah, bukan fitrahnya lain. Kita ini sudah melenceng, ya kan? Oke? Nah, melenceng, makanya nggak pernah fitrah, ya kan? Jika kita nggak kembali ke din, ke aturan murni, maka melicat-licat kita itu semau-mau kita. Maka orang yang layak untuk mendapatkan Idul Fitri, kembali ke suci dan merayakan baju lebaran maknanya suci, itu benar-benar dia orang-orang yang beriman dan bertakwa. Idul Fitri salah satunya takwa. Ya kan? Maka hadis mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, karena mereka tidak sampai la'allakum tattaqun. Yang layak untuk merayakan hari raya adalah orang-orang yang beriman, yang mereka selalu bertakwa, yang menghapus puasa, yang menghapus dosa kita bukan puasanya tapi keimanan dan bertakwanya. Surah 8 Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, furqan, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi jika kita puasa kita sampai ke takwa, maka kita akan mendapatkan, kita dapatkan pengampusan dosa. Akan diampuni dosa. Diampuni kesalahan dan diampuni dosa. Dan diberi karunia. Apa karunia? Lailatul Qadar. Dan sebagai terbitnya fajar. Wow. Makanya salah satunya apa yang dikatakan Rasulullah itu, karena
Nabi Muhammad itu lebih dekat ke Nabi Isa 100 tahun sebelum Masehi. Jadi hari rayanya adalah hari rayanya seperti Nabi Isa. Mari kita lihat ayatnya. Surat 5 112 sampai 114. Habis ini silakan bertanya, dikomenkan, silakan komen di pertanyaan. Ya, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Nah, hidangan dari langit. Langit. Tahu lah hidangan dari itu. Ya, Lailatul Qadar. Iya. Lailatul Qadar kan nenang dan Lailatul Qadar malam. Bisa enggak kalau Isa mendatangkan Al-Maidah, hidangan Maidah minasyama, hidangan dari langit? Kata Bani Israel. Terus Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, betul-betul kamu orang yang beriman." Jadi untuk dapatkan hidangan dari langit, apa kata Isa? Bertakwalah. Bertakwalah. Makanya puasa kita itu untuk menjadi manusia yang takwa. Ini yang jarang dibedah oleh para kiai. Hanya sekedar ceramah-ceramah toh. Kalau dibedah dalam tafsir yang luar biasa, alangkah no. Maka hari ini saya maaf yang para habaib, para kiai, para ustaz, para profesor yang mengerti agama, tunjukkan batang saya kalau hari mereka ketemu Lailatul Qadar. Saya sudah analisis kok. Ya udah 25 pesan saya jadi kiai, saya tanya, "Maaf Pak Yai, umur berapa sekarang?" 25. Lah ketemu Lailatul Qadar. Mereka jawab, Tidak. Saya tanya dengan Chandra. Chandra, lu sudah ketemu suasana Lailatul Qadar? Sudah, Ustaz. Nah, saya tanya nih anak muda ini, ya kan? Aku tidak ngomong ketemu ya, suasana dulu aja. Karena malaikat dan jibril itu susah namanya. Saya tanya suasananya, ceritakan di tanggal berapa itu? Suasananya ketemu Lailatul Qadar itu ketika kita siar ke Batu Raja, Ustaz. Dari Batang ke Batu Raja. Jadi suasananya itu menurut saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bahkan tidak bisa dibayar, Ustaz. Cuman bisa dinikmati ya? Cuman bisa dinikmati. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Kan Lailatul Qadar itu hidangan dari langit itu. Ya kan? Maksudnya kan? Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul kamu orang yang beriman." Maka ini harus didalami, takwa. Maka puasa tujuan takwa. Banyak orang puasa hanya memindahkan jam lapar saja. Makanya cirinya kalau menyebut jam lapar, hari rayanya gila-gila. Sama seperti orang haram jahiliyah itu. Dari 15 abad yang lalu, di zaman Nabi Muhammad, itu orang-orang Arab jahiliyah itu hari rayanya poya-poya. Kalau dulu habur makanan makan bumi, minum-minum khamr dan lain-lain, itu kebiasaan orang Arab jahiliyah yang dicontoh dari versi kuno. Nah, Nabi Muhammad di zaman dia maka diperbaiki, namanya hari raya itu Idul Fitri, yang di situ lebih banyak ada nilai perjuangannya. Maka tepatnya kalau kita lihat sejarah itu, dua hijrah itu para sahabat Nabi berjuang. Makanya canda juang. Ada jihadnya. Bukan mantap ngepul di masjid, bukan. Atau 13 tanggal 17 itikaf. Masih tak jelas juga, masih tanya-tanya aja. Terus lanjutkan. Mereka Nabi memakan hidangan? Hidangan itu. Hidangan apa? Langit atau bumi? Langit. Kalau bumi kan kenyang itu. Iya. Ya kan? Kalau langit apa tuh? Terus dan supaya tentram hati kami. Tentram hati kami. Kalau ayat kalau dapat hidangan langit itu tentram. Jiwa kami, hati kami, pendengaran kami. Tapi kalau hidangan bumi ya kenyang, ngantuk ya. Iya kan? Terus dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Ah, terus ya kan? Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi bukan menikmati saja, maka menikmati itu enggak bisa berkata-kata, dan kami menyaksikan suasana itu. Iya. Gitu loh. Iya. Ini suasana itu. Terus Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami." Nah, Isa berdoa karena mereka
sudah menuju iman dan bertakwa tadi, menikmati hidangan langit, membawa tenteram dan menyaksikan hidangan itu, maka Isa berdoa. Apa Isa doanya? Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Hidangan dari langit tuh. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi hidangan langit itu kalau turun dari kami akan membawa tenteram dan kami menyaksikan hidangan itu, menikmati hidangan langit tadi. Tentram hati kami, tidak bisa berkata-kata, dan menyaksikan hidangan itu sebagai apa? Hari raya bagi kami. Hari raya? Bagi kami. Terus? Yaitu orang-orang yang bersama kami. Orang-orang yang bersama? Kami, bersama Isa. Terus? Dan yang datang sesudah kami. Terus? Ini kan? Masa terus. Ini kan? Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Laturan ini kan, dia nikmatin dan menyaksikan hidangan itu tuh. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Oh dapat Laitul Qadar malam itu sampai terbit fajar, gak bisa tidur. Iya. Iya kan? Iya. Ya? Iya Ustaz. Terus? Yaitu orang-orang yang bersama kami. Terus? Orang-orang yang bersama Isa waktu itu tuh. Dan yang datang sesudah kami. Sesudah Isa siapa? Muhammad. Jadi hari raya kita ini bukan sesuatu yang baru. Iya. Ya kan? Hari rayanya ini. Jadi yang raya untuk dapatkan hari raya, orang ketemu apa? Layla. Dapat itu? Kodar. Aku nanya dengan Ustaz Chandra. Ya kan? Kalau di hari ini, beriman dan bertakwa, Kak, ya Isa berdoa, ya Tuhan kami, turunkan hidangan dari langit yang membawa tenteram hati kami, dan kami menyaksikan hidangan itu dan menjadi hari raya bagi kami. Aku nanya dengan Ustaz Chandra, berapa kali kau merayakan hari raya selama Ramadan ini? Dua kali. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, Secandra ini melok siar dengan saya. Ya kan, melok siar dengan saya di tahun ini ya, Ramadan 1444. Ya kan? Dan dia mendapatkan hari raya itu dua kali. Berarti mendapatkan suasana Laitul Qadar itu, memakan hidangan itu dan menyaksikan hidangan itu dua kali. Ya kan? Dalam perjalanan kita, dan itu sebagai hari raya. Bisa tidur enggak kau? Enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Ya kan? Pertama, tanggal berapa kita? Hari raya itu. Kita berangkat dari tanggal 8 atau 9. Ya, hari kedua. Tetapi ketemu di hari kedua tanggal 8 ya. Tanggal 9. Tanggal 9 hari kedua kan ya. Iya. Berarti kalendernya bukan kalender tuh 15 ya. Bukan. Ya. Enggak, kita ngisi tanggal 9 April tuh. Bukan 9 Ramadan, 9 April. Ya. Berarti udah hitungan karena tanggal 7 itu 17 sudah 17 Ramadan itu. Iya kan? 17 Ramadan. Tanggal 6 itu 17 Ramadan, malam 17. Iya kan? Malam kedua itu 18 Mulfil kan? Berarti malam genap dong kalau kalender buminya. Iya, genap. Iya kan? Malam genap ya. Malam genap. Iya kan? Tapi malam kalendernya Tuhan kan tetap malam kedua. Iya ya kan? Genap apa ganjil? Ganjil. Kalendernya Tuhan ke kodenya kan terganjil. Iya, ganjil. Coba Ustaz Chandra cerita sedikit tentang malam kedua ketemu namanya suasana Laitul Qadar. Coba cerita. Ini sahabat biar teman ini bisa menceritakan. Jadi saya tanya dengan Kiai juga enggak benar. Coba yang diceritakan. Ya baiklah. Kemarin ikut siar dari Blitang ke Batu Raja itu, Ustaz. Jadi di malam kedua kita siar dari Blitang ke Batu Raja itu tanggal 8 April ya. Tanggal 8 April saya menikmati suasana itu dengan tentram dan sejuk. Dan saya tidak mengantuk, dan saya istilahnya tadi tetap semangat itu Ustaz. Sampai jadi ketika mau pulang di mobil dari Batu Raja mau ke Blitang, jadi posisi mobil itu yang saya nikmati, saya duduk paling belakang itu, mobil itu menurut pribadi saya dan melihatnya, iya, menyaksikan, iya, mobil itu kayak di atas awan Ustaz. Mobil itu. Jadi saya menikmati mobil kayak yang nyopirnya aja itu saya lihat gini aja Ustaz, pegangnya itu Ustaz. Jadi saya menikmati suasana itu dan saya menyaksikan. Dan di dalam mobil itu saya menikmati, saya itu kayak di atas awan. Bahkan mobil itu berjalannya
kayak ada yang nurung lah ke istilahnya tadi, yeah. Ustaz. Itu malam kedua. Malam kedua Ustaz. Berarti lebaran suasana ya. Ya sampai ke Blitang itu, sampai ke posko itu jam 3 ya. Jam 3. 3 malam. Iya. Berangkat jam 3 malam, pulang jam 3 malam. 12 jam kita puasa itu. Iya. Terus jadi sampai di posko. Jadi sudah sampai di posko itu, tiba-tiba di suatu ruangan yang asis, ruang yang tertutup itu ada kupu-kupu, Ustaz. Nampak kupu-kupu. Iya. Padahal ditutup dulu ruangannya. Iya, tertutup. Iya. Itu, Ustaz. Terus yang kedua, malam kedua, itu malam keempat. Malam keempat itu, saya. Malam keempat dan malam kedua. Iya. Malam keempat. Iya. Jadi malam keempat itu kita kembali lagi dari Blitang siar ke Batu Raja. Di malam keempat itu suasananya sejuk, tidak ada angin, tapi sejuk, Ustaz. Sejuk, suasana sejuk. Dan saya menikmati perjalanan itu dari Blitang ke Batu Raja. Dari Batu Raja mau siar ke dusun-dusun itu kan waktunya 1 jam, Ustaz. Ya, 1 jam lebih. Jadi ketika kita pulang dari siar itu mau ke Batu Raja, itu kayaknya 1/2 jam. Ada jalan yang tidak kita lewati. Iya, Ustaz. Kita berangkat dari Batu Raja ke tempat lokasi dakwah itu 1 jam. Iya. 1 jam lebih. Iya. Tapi pulangnya cuma 1/2 jam. 1/2 jam, Ustaz. Ada jalan yang kita tidak lewati. Tidak lewati, Ustaz. Itu ilmu melipat bumi kalau bahasa itu. Iya, Ustaz. Yang ternyata apa yang dijelaskan Chandra, karena saya juga saksi di situ, memang video saya jam 1 jam 17 menit waktu berangkat, pulangnya cuma 35 menit. Berarti ada jalan yang lewat. Jadi salah satunya banyak cerita-cerita Lailatul Qadar itu yang mereka dapatkan, yang saya berikan di YouTube-nya, itu salah satunya itu, ya kan? Sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada. Jadi artinya cerita para kiai-kiai Salafia yang kiai-kiai lama itu tentang keadaan suasana Lailatul Qadar, ini cuacanya luar biasa, bukan sekedar dongeng, tapi itu adalah fakta dan nyata. Dan ternyata ketika saya analisis, banyak ulama dan kiai, saya gak berbosan setiap ngisi tentang Lailatul Qadar. Saya tanyain kiai, maaf pak kiai, umurnya berapa? 85 tahun, sudah ketemu Lailatul Qadar? Belum. Berarti ada masalah dengan kita. Jadi, karena ngapa kita hitung kalendernya, kalender bumi 17, 19, 21, tapi kita tidak pernah belajar kalendernya langit. Qadar itu ketetapan kalendernya langit. Ya. Itu saja malam hari ini, silakan Chandra dibaca teman-teman kita yang dikatakan ada yang pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Ini pembuka dari awal, karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan terbeda dengan ayat Quran. Tentang malam hari ini yaitu makna dari Lailatul Qadar, makna dari Idul Fitri dan sejarahnya. Nah, ya kan? Malam hari ini silakan. Ya, terima kasih. Ya baiklah, sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada. Terima kasih bagi sahabat-sahabat Facebook yang telah hadir. Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi. Ini kita sapa-sapa dulu yang telah hadir. Ini dari Amral, Pak Amral, mantap, terima kasih. Ini dari Muhammad, hadir dari ujung Sumatera Selatan, ya terima kasih. Ini dari Desilia, Blitang, hadir. Terima kasih yang dari Blitang telah hadir. Semoga sehat selalu. Ini dari Erwar Surya Negara. Erwar Surya Negara hadir, terima kasih. Ini dari Yulimar, assalamualaikum Ustaz. Riau hadir, terima kasih yang dari Riau Pekanbaru, hadir, semoga sehat. Ini dari Kak Romi, melok nyimak, ya terima kasih. Ini dari Hidayat, terima kasih. Ini dari Sulaiman, nyimak Ustaz, ya terima kasih Cak, semoga sehat selalu. Ini dari Ika Farid, maaf terlambat, gak apa-apa, terlambat yang penting nyimak dan kita catat. Ini dari Desia lagi, terima kasih. Ini Ustaz, bagi sahabat-sahabat Facebook yang telah hadir, apabila mau bertanya silakan bertanya, tulis saja di bawah di kolom komentar, sehubungan kita baca-baca dulu. Ini banyak ini yang bertanya Ustaz. Ini pertanyaan pertama dari Edward Surya Negara. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari kemenangan Idul Fitri dan Idul Adha, jadi untuk hari kemenangan pada masa umat Ibrahim, Musa dan Isa, adakah nama atau penamaan hari-hari kemenangan itu ya Ustaz? Penamaan tidak di dalam literatur, kita cari sejarahnya, nanti kita lihat sejarahnya ya di buku-buku. Cuman saya membaca di beberapa literatur ayat Quran itu, ketika zaman Ibrahim di surat
37889 saat Ibrahim itu umatnya lagi merayakan, Ibrahim sedang melepaskan kemusyrikan, artinya berhala-berhala. Jadi kemenangan berhala itu gini, zaman Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala? Jadi kemenangan itu adalah kemenangan tauhid, ya kan? Kemenangan tauhid. Nah itu pertama kali air raya itu yang dibawa oleh ajaran Ibrahim. Nah di Musa itu juga Allah jelaskan di surat 20 ayat 59 itu air raya juga. Nah, kumpul, coba buka surat 20 ayat 59 tentang Toha. Ya. Itu sampai itu baca. Surat 20 ayat 59. Kalau kita baca sebelumnya itu kelihatan tentang pasukan-pasukan yang dikirim oleh Firaun, pasukan sihir. Nah, kapan kita bertarungnya? Kata Musa, kita temukan di hari raya di waktu pagi sebelum fajar. Kita mulai lari. Dari berapa? Dari 58 bisa 57 bisa. 57. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha ayat 57. Berkata Firaun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu? Jadi jadi Firaun itu bawa pasukan sihir untuk mengusir Musa gitu. Umat Musa terus. Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Jadi kata Musa, aku juga bisa mengusir sihir kayak gitu terus. Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu. Buat pertemuan kaum sihir yang dibawa oleh Firaun dengan Musa tadi itu. Yang kami tidak akan menyalahinya. Dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan letaknya. Terus. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Di hari raya. Jadi pertemuan kita adu ilmu sihir tadi tepatnya di hari raya. Ya, hari raya hendaklah terus apa tuh? Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Lanjutkan. Maka Firaun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Mengatur tipu daya. Jadi sepenggalan mata kumpul kata Musa, pertemuan kita tepatnya di hari raya. Ya kan? Nah, kemenangan Musa inilah titik awal hari rayanya kaum Yahudi. Bani Israel ya. Ya. Kaum Yahudi itu hari raya kemenangan Musa. Jadi Musa itu merayakan hari raya itu dua kali. Kemenangan dia dikejar Firaun, dia selamat. Yang kedua, dia menang dalam sihir itu. Itu salah satunya hari rayanya. Hari rayanya zaman Musa. Nah, Isa itu di surat 4 112 sampai 114 hari raya. Nah, di zaman Muhammad, karena Muhammad membaca kitab sebelumnya dari istrinya sendiri penginjil atau novel gitu ya pamannya. Jadi cerita hari raya sudah ada zaman-zaman sebelum Muhammad. Nah, makanya ketika Muhammad hijrah di tahun 1 hijrahnya Nabi, dihitung hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, tepatnya di hari kedua itu orang-orang jahiliyah Arab itu setahun itu dua kali hari rayanya. Ada sebutannya, saya lupa sebutan hari raya apa dalam orang versi kuno itu. Maka di zaman di Madinah, ketika kemenangan Muhammad di tahun kedua hijrahnya, tepatnya di 625 Hijriah, 625 Masehi, itu perang pertama yang paling besar, perang yang besar yang pertama kali yang dipimpin oleh Rasulullah disebut Perang Badar. Nah, Perang Badar ini pasukan Rasulullah itu cuma 300 lebih ya, dengan pasukan kafir Quraisy itu 1000, dan itu takluk dengan Nabi Muhammad. Nah, kemenangan inilah yang disebut pertama tepatnya di Ramadan, di apa, dihitung Ramadan ya, panas-panasnya ya kan. Dan itu menangnya Rasulullah itu disebut hari raya. Nah, karena orang Arab jahiliyah itu terbiasa dengan hari raya, hura-hura minuman-minuman, karena Muhammad itu di Madinah ya, maka Muhammad mengeluarkan fatwa. Ya, hari raya ini tidak dihapus, cuma kebiasaan-kebiasaan orang Arab jahiliyah itu mabuk-mabukan, minum-minuman, karena merayakan kemenangan, kemenangan kan. Maka diganti oleh Rasulullah. Di dalam satu riwayat, Anas Ibn Malik berkata, Rasulullah berkata,
kebiasaan orang Arab Jahiliyah itu dalam setahun dua kali raya, maka Rasulullah mengatakan bahwa hari rayamu diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah itu sejarahnya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah itu sejarahnya, dan itu ada sebutannya, saya lupa sebutan hari raya orang Persia kuno yang diberdayakan oleh orang Arab Jelia dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Itu ya. Ada ya. Baiklah, pertanyaan kedua masih dari El Suri Negara. Benar tidak Ustaz Fauzan, kembali fitri atau fitroh maknanya kembali memahami dan melaksanakan dirinya? Jadi kembali fitri itu, fitroh itu kembali ke fitrohnya Allah. Iya. Maka surat 30 ayat 30, selama ini mungkin kita melenceng, tidak pernah kembali ke aturan Tuhan yang murni. Coba aja, 30-30. Bismillahirrahmanirrahim, surat 30 Ar-Rum, disebut ayat fitrah 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Nah, hadapkan wajahmu dengan lurus. Ya. Aqimul wajhaka lidinil hanif. Hanif itu lurus. Iya. Ya. Murni. Jadi selama ini, mungkin selama ini kita menghadap aturan tidak benar lurus. Terus lanjutkan. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, fitratullah lazina fatarul nas alaiha. Jadi fitrahnya Allah itu fitrahnya apa yang diciptakan, tidak boleh dilubah. Ya, ada malam dan siang, itu fitrah Allah gitu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau kita kembali ke fitrah Allah, ke din, aturan yang murni. Ya kan? Selama ini kita enggak kembali ke aturan din. Kita masih mendua dengan aturan-aturan yang lain. Jadi din itu agama. Sebenarnya din itu aturan-aturan yang, maka yaumuddin. Nah, kembalikan aturan murni dengan aturan Tuhan, ya kan? Maka Idul Fitri itu kembali ke aturan murni, kembali ke Idul murni yang selama ini nyangsek kita salah dalam berbuat semau mau kita, yuk kembali ke Tauhid. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu kembali ke Tauhid. Kembali ke aturan yang murni, aturan Allah. Yang selama ini kita membuat aturan-aturan sendiri, merubah-merubah sendiri, ya kan? Makanya saya lebih mengatakan, jadi kembali ke fitrah itu kembali ke aturan yang murni, ya. Yang selama ini kita tambah dan kita kurangi. Ya, baiklah. Pertanyaan ketiga masih dari Erwa Surya Negara. Benar tidak Ustadz Fauzan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mendapatkan Lailatul Qadar di Gua Hiru saat menerima wahyu melalui malaikat Jibril? Iya, itu pertama kali Rasulullah, ya kan, ketika dia mendapatkan ketetapan Al-Qadar, malam ketetapan, itu pertama kali di Gua Hiru. Tapi setiap kali ketemu dia dapatkan wahyu, itulah malam ketetapan. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kalendernya Tuhan, tidak nunggu Ramadan saja. Setiap orang membakar dosanya. Ramadan itu artinya membakar. Jadi Ramadan itu artinya membakar. Maka syahrul Ramadan na'unzilal Qur'an. Bulan Ramadan itu, bulan pembakaran dosa itu untuk dapatkan unzilal Qur'an, hudal linnas wa yubayyinal linnas wal furqan. Jadi pertama kali Rasulullah itu mendapatkan Lailatul Qadar itu waktu di Gua Hiro, yang ketika didatangi Jibril. Jadi Jibril itu datang tuh, ya kan? Kalau Jibril datang itu beri ilmu atau berikan ilmu sesuatu yang belum diberikan ke manusia, ya kan? Apakah Nabi Muhammad menunggu untuk kasih tahu? Tidak. Tiap kali dapat wahyu itu Lailatul Qadar, ya kan? Suasananya hening seperti itu. Apa yang ditanya ke Surya Negara itu pertama kali. Jadi Nabi Muhammad itu berkali-kali dapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu suasananya, makanya diumpamakan ketika dapat wahyu pertama, tangan Muhammad itu seakan berjalan sendiri, ya kan? Terus bergerak sendiri. Waktu itu, waktu di Gua Hiro, seperti itu. Nah, sama. Jadi Lailatul Qadar itu ketika saat untuk dapatkan Lailatul Qadar itu, ya salah satunya Ramadan. Ramadan itu artinya membakar dosa. Nah, makanya Isa ibnu Maryam itu ketika
Bani Israel meminta hidangan dari langit atau hidangan dari wahyu yang membawa tentram. Apa kata Isa? Bertakwalah kamu jika kamu benar-benar beriman. Nah, salah satu kita puasa itu untuk menjadi manusia la'allakum tatakun. Surat 2 ayat 43. Surat 2 183. 83. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk berpuasa ini orang yang beriman. Imannya bukan sekedar rukun iman, tapi beriman ini dalam bedahan sendiri. Beriman menurut Allah bukan menurut kita. Beriman menurut kredonya Allah atau hukum wahyu din, menurut dinnya Allah bukan menurut kita. Karena beriman pengakuan kita itu silakan saja, kata Allah kamu enggak beriman. Ya kan? Jadi beriman, jadi yang diwajibkan berpuasa ini orang yang beriman. Terus hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba min qablikum. Kutiba itu wajib. Wajib itu bahasa Arab. Fardun juga bahasa Arab, tapi kutiba itu dari kalimat kata dikutipkan atau ketetapan. Kutiba itu ketetapan. Ketetapan ini bukan di zaman Muhammad saja orang yang beriman, tapi di zaman sebelum-sebelumnya Muhammad sudah melakukan puasa. Jadi Nabi Musa ya puasa, Nabi Ibrahim ya puasa, Nabi makanya kama kutiba min qablik, dia bilang kama kutiba ala lazim min qablikum, ketetapan sebagaimana ketetapan orang-orang terdahulu. Jadi Isa, Musa, Ibrahim semua melakukan puasa. Nah, tentang puasanya Musa, tentang puasanya Isa, tentang puasanya Nabi Muhammad itu tuh sama. Nah, cuma kalau kita mau bedah lebih dalam lagi kan nggak mungkin, waktu juga bisa. Iya. Saya bisa berbicara puasa. Kapan sih mulainya puasa para manusia pilihan itu? Pertama kali puasa itu Nabi Adam. Apa puasa Nabi Adam? Ketika dia turun dari surga, maka perpisahan antara istri dan anak itu puasanya. Menahan hawa nafsunya. Kenapa? Karena puasa itu orang melanggar. Makanya orang yang yakin dengan adanya Allah, maka diwajibkan puasa. Karena apa? Melanggar. Bukan jadi pahala. Karena pahala udah ada kategori puasa itu, dapat pahala nggak ada. Maka di situ alalladzi min qablikum la'allakum tatakun. Coba. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan kita puasa itu menjadi manusia la'allakum tatakun, manusia yang mulia. Nah, hari ini kita ribut masalahnya puasanya. Sahabat baik, puasa itu kan dari pahala. Nah, ada puasa dari pahala. Puasa itu sebuah kendaraan kita untuk orang beriman untuk menjadi manusia yang bertakwa. Makanya puasa itu sebagai alat kendaraan. Bukan kita hari ini ribut soal kendaraan, tapi tidak menjadi manusia la'allakum tatakun. Maka hadis Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak menjadi manusia la'allakum tatakun. Jadi orang puasa itu orang yang melanggar. Ya. Nah, karena tujuan daripada puasa itu adalah menjadi manusia yang takwa. Karena yang bisa mengampuni dosa, menghapus kesalahan itu orang takwanya. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Hai orang yang beriman, hai orang yang berpuasa, hai orang beriman yang berpuasa, jika puasamu sampai ke takwa. Kan begitu. Hai orang yang beriman tadi. Hai orang yang ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman yang berpuasa kan. Iya. Jika kamu bertakwa, berarti banyak orang yang beriman yang puasanya belum takwa. Ya. Maka timbul ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Yang wajib puasa tadi. Ya. Jika puasamu benar-benar takwa, jika puasamu sampai ke takwa, niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan. Jadi kalau puasamu hai orang beriman sampai ke takwa, maka
Jika takwamu sampai, maka aku berikan furqan. Pembeda hak dan batil. Itu hadiahnya. Terus yang kedua, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu. Akan dihapus segala kesalahan jika puasamu sampai ke takwa. Takwa, terus? Dan mengampuni dosa-dosa. Dan mengampuni dosamu. Makanya diberikan furqan, diberikan dihapusi kesalahan, diampuni dosa. Terus yang kemana berapanya? Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi apa karunia besar? Al-Qadar. Malam ketetapan. Maka kalau hari ini kita puasa itu gak dapat Lailatul Qadar, karena belum mulia di hadapan Allah. Karena malam itu menjadi mulia karena turun kitab yang mulia. Karena ada hamba yang mulia untuk dapatkan ilmu, ya kan? Maka turun malaikat. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa hanya minumkan jam, lapar dan haus. Maka setelah selesai puasanya hari raya, hari raya makan minum juga poya-poya. Dan kebiasaan seperti ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Iya, yang kebiasaan ini yang pernah dilakukan oleh orang Persia kuno. Tapi kalau puasanya yang dimasuk oleh Nabi Muhammad untuk merayakan Idul Fitri kemenangan, orang yang puasa yang mendapatkan hari kemenangan adalah orang yang puasanya sampai menjadi manusia yang la'allakum tatakun. Nah, orang yang puasanya dapat la'allakum tatakun, salah satunya dapatkan furqan, diampuni kesalahannya, diampuni dosanya, mendapatkan Lailatul Qadar, malam kalendernya Tuhan. Maka sampai terbit fajar. Salamu hatta matrim. Wow, akbar, Allah. Gitu. Jadi kalau orang belum dapatkan Lailatul Qadar, ya, belum dapat malam ketetapan itu, berarti puasanya ketahuan kalau dia tidak mulia di hadapan Allah. Analisisnya bisa dicek. Gitu dong. Iya. Pertanyaan keempat dari Desilia. Bagaimana ciri-ciri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Idul Fitri? Jadi Lailatul Qadar itu salah satunya, ya, coba baca surat 97. Ciri-cirinya kelihatan kok. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 97 ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalna dengan nuzulna. Kita tiap tahun memperingati nuzul Quran. Tapi secara anzal belum ke hati kita. Quran itu sudah 15 abad yang lalu sudah turun, tapi belum turun ke hati kita. Makanya kita tidak dapat. Nah, kenapa malam itu menjadi mulia gitu? Karena turun Al-Quran. Karena Quran yang mulia. 56 Al-Waqi ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 56 ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat. Inna Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia, dibacakan. Ya kan? Kenapa malam itu menjadi mulia Al-Qadar? Karena sebabnya turun kitab yang mulia. Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Nah, bacaan yang mulia ini, Al-Quranul Karim ini, sudah turun 15 abad yang lalu, tapi belum turun ke hati kita. Maka malam itu menjadi mulia karena turun Quran, bacaan yang mulia. Ya, tentu ada hamba yang menerima kitab yang Quran, bacaan yang mulia ini. Salah satu wahyu pertama Iqra. Siapa hamba yang mulia? Ya tentu Rasul yang mulia. Surat 69 Al-Haqqa ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69 ayat 40. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Rasul yang mulia. Innahu laqaulun Rasulul Karim. Jadi malam itu menjadi mulia karena sebab Al-Qur'an turun kitab yang mulia. Tentu diberikan kepada Rasul yang mulia. Ya, tapi Quran bukan untuk Rasul saja, tapi Quran untuk manusia. Surat Quran untuk manusia. Surat 2 Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk manusia. Jadi kalau Quran itu Rasul yang mulia, karena kenapa Quran itu, kenapa malam itu Al-Quran itu mulia? Karena ada sesuatu yang mulia turun.
namanya bacaan yang mulia. Mulia tentu ada hamba yang mulia. Hamba yang mulia, Rasulul Karim. Tapi kan Quran bukan untuk Rasul saja, tapi untuk manusia. Untuk manusia. Tentu manusia yang mana? Semua manusia? Tidak. Ya kan? Manusia yang mulia. 49 Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 49 Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia. Hai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Takwa di antara kamu. Jadi orang yang paling mulia apa? Orang takwa. Jadi wajar kalau Ramadan itu orang takwa. Jadi yang mendapatkan malam kemuliaan adalah orang yang takwa. Dicontohkan tentang surat Al-Maidah 12:14 tadi, gitu loh. Yang di Al-Maidah 12:14, bisakah hai Bani Israel hidangan dari langit? Kata Isa ibn Nuh, bertakwalah jika kamu beriman. Kami ingin memakan hidangan itu, membawa tentram kami, dan kami ingin menyaksikan hidangan itu. Maka Isa ibn Nuh berdoa, ya Tuhan kami, turunkan hidangan langit itu ke hari rayanya itu sebagai hari raya kami dan bersama kami dan orang sesudah kami. Jadi jelas itu. Iya. Jadi orang yang bisa merayakan Idul Fitri, nah makanya Al-Qadr itu kenapa? Karena malam itu menjadi mulia karena sebab Quran, sebab ada bacaan yang mulia, karena ada hamba yang mulia. Nah hari ini orang itikaf nunggu hari ganjil 17, 19, 21, ganjilnya hitungan kredernya manusia, kreder bumi, ya kan? Pakai kreder langit, Qurannya yang mulia memang, manusianya nggak mulia, nggak dapat juga. Ya, bagaimana itikaf ribu kali, kalau manusia tidak mulia, ya bacaan yang mulia ini akan tidak akan berikan kepada orang mulia. Maka kredernya ya kredernya Allah, disebut Al-Qadar. Tahukah kamu Al-Qadar? Tahukah kreder Tuhan? Kenapa? Kalender yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik 1000 bulan? Dapat satu kali kalau sudah motong 83 tahun. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu waruhu fiha, yaitu turun malaikat.